Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara cek barang yang terakhir kali kita lihat di aplikasi Shopee. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk melihat barang apa yang terakhir kali kita lihat di aplikasi Shopee, pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Shopee. Selanjutnya, apabila kita sudah berada di aplikasi Shopee, di sini kita bisa ketuk pilihan saya di pojok kanan bawah. Kemudian, di sini kita akan dibawa ke tampilan profil akun Shopee kita. Setelah itu, kita bisa scroll hingga menemukan pilihan terakhir dilihat. Nah, di sini ada pilihan terakhir dilihat dengan icon jam. Kita ketuk saja pilihan terakhir dilihat ini. Kemudian di sini akan ditampilkan hal apa saja barang-barang yang kita lihat terakhir kali sebelum kita belanja di aplikasi Shopee. Nah, ini dia, kita tinggal scroll saja seperti ini, teman-teman. Oke, demikian tutorial cara melihat barang yang terakhir kali kita lihat di aplikasi Shopee. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.